semuanya ganjil dan kita genap. Mati gue. Udah masuk sini. dia genap. Oh iya gak apa-apa lah, ada temennya. Kita gara-gara kita gak tahu jalan juga. Dan daripada kita kayak dia nih, ya kan nih, kayak gini nih, tuh, bye-bye. Kita dikawal. Padahal kita itu adalah ganjil ya? Genap. Sama-sama. Ketololan kita hari ini adalah mobilnya Leoni itu adalah plat genap. Dan ini tanggal berapa, Bu? 29 berarti, Pak. Makasih, berarti Pak. Itu adalah ganjil. Dengan kedek-dekannya kita dari awal pertama kita berangkat dari Pondok Indah. Kebetulan Leoni plat mobilnya itu dari Bekasi ya. Pas dilihat sama Pak polisi adalah dari Bekasi ya, Mbak. Jadi cerita kronologinya gini. Kita pengen ke... Kita parkir di mana ya, coy? Kita ke bawah gak sih? Jadi kronologinya adalah kita pengen ke menara Plaza Kuningan. Dan posisinya yang tadi Leoni bilang, mobilnya Leoni adalah mobil... Itu bukan... Itu gak bisa ya? Oh iya, dodol. Aduh, kalau... Posisinya adalah mobilnya itu adalah genap. Iya aja ya? Iya, genap. Dan hari ini adalah hari ganjil, guys. Dan kita sok-sokan bodoh dan saking gak mau ditilangnya, kita ngelihat ada dua polisi lagi jalan beriringan. Satu gue jegat, dan untuk bicara sama dia, Pak, minta tolong. Kita gak tahu jalan, kita dari Bekasi, Pak. Bapak tahu jalan gak, ya kan? Emang Mbak mau kemana? Saya mau ke Plaza Kuningan, Pak. Mau ke Plaza Kuningan? Iya. Gimana kalau misalnya kita kawal aja? Baik kalau begitu, terima kasih loh Bapak sebelumnya melobi. Lobi negosiasi Pak Aldo yang kalian tahu itu juga. Itu berguna untuk saya dan untuk kalian di saat situasi yang mendadak seperti ini dan deg-degan. Sumpah. Dan menurut gue, aduh, gue sumpah gue masih deg-degan tau gak sih, sumpah. Oh my god. Udah gitu si bapak polisinya bilang kayak gini, gini aja, nanti Mbak ikutin saya juga mau ke arah situ, tapi mepet terus ya Mbak, mepet ke motor saya. Iya, oke, baik, mepet ke motor. Gini ya guys, kita ini anak pejabat bukan, kita cuma pengen datengin seminar. Sumpah. Anak pejabat bukan, ya kan? Mobil juga masih begini, Cek. Tuh. Lihat, masih ada tai burungnya. Tuh. Oh, guys. Tapi kita so-soan mau dikawal. Jadi, Kancoy, sebenarnya gue ini adalah orang yang paling membenci yang namanya for rider tatitut, apalagi kalau itu orang bukan siapa-siapa. Terus jadi hari ini gue menjadi orang yang paling gue benci di dunia ini. Itu adalah orang yang tatitut. Padahal bukan siapa-siapa. Semoga suatu saat gue akan menjadi seseorang. Sumpah ya. Jadi
saran dari kita adalah ketika kalian datang ke Jakarta dan punya dan pakai mobil yang tidak sesuai dengan aturan, kalian sok-sokan bodoh juga sama Pak Polisi. Kalau kalian ngeliat Pak Polisi, Pak minta tolong Pak kita, itu khusus untuk perempuan ya. Kalau laki-laki kayaknya gak bakal bisa dipercaya ya guys. Kalau cowok gue nggak tahu ya. Cuman kalau buat yang cewek-cewek, tolong kalau misalnya ada polisi, terus kalian udah lihat nih, oh my god ada polisi di sini, jangan kabur, jangan dihindari, jangan. Tapi kita samperin, kita dekatkan. Seperti saya mendekatkan dulu kepada Pak Polisi. Iya. Sumpah guys, ini tipe lagi apa sih, tips banget dari kita ya. Ya kan Yang bener ini tips banget yang baru pertama kali kita pikirkan on the spot dan baru kita lakukan saat ini juga. Tapi rasanya dikawal gimana ya kak? Nyebelin, sumpah. Tapi daripada kita ditilang, mendingan mana? Gue benci sama diri gue sendiri gitu loh. Kayak what the fuck you are, dikawal-kawal, lu siapa juga bukan. Parah sih, sumpah ini parah. Hari ini adalah tanggal 29 November 2018. Catet ya guys, 29 November 2018. Dan ini plat mobilnya adalah 1960. Itu genap. Dan hari ini adalah ganjil. Guys, jangan lupa ikutin saran dari kita. Kalau misal kalian takut takut sama yang namanya ditilang gara-gara salah plat mobil datang ke Jakarta, samperin polisinya, kalian gak akan kenapa-napa. Jangan kabur, samperin, dan dengan muka bodoh gimana, tolong tunjukkan ekspresi yang memelas gitu kan. Coba agak-agak gue pegangin kan. Maaf, kita kan pengen ke Plaza Kuningan nih Pak, tapi kita gak tahu jalan Pak. Oh, dari Bekasi ya plat mobilnya? Oh, misalnya kalian dari Bekasi. Iya, gimana kalau misalnya saya kawal aja? Oh, boleh Pak, saya juga kan kurang tahu juga ya untuk daerah Jakarta. Saya juga bukan orang Jakarta sebenarnya. Saya kesini pengen ada acara Pak, seminar di Plaza Kuningan. Terus pengen nanya sama kita, sama kita. Nanti pulang kemana? Ke Bekasi juga? Iya, oh nanti saya telepon saya aja, tolong cari nomor saya sekarang. Oh gitu, baik. Untuk kita speak ya guys, kita ambil handphone di dalam mobil, kita speak. Berapa nomornya? Blablabla. Oke, nanti mbak yang miss call atau saya miss call mbak nih. Oh, saya aja. Biar kita, biar dia gak tahu nomor kita. Jadi biar kita aja. Kita kan bisa tuh, mau kapan aja hubungin dia. Terus, udah gitu kita masuk mobil, dia bilang di dalam kaca. Mbak, tutup aja kacanya nanti, jangan lupa ya mepet ke motor saya. Baik, kalau begitu, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe video gue. Dan, bye-bye everyone, bye.